Pelaksanaan paripurna HUT ke-23 Kabupaten Sarolangun yang diberi slogan Bersatu Sarolangun Hebat, Bersatu Sarolangun Kuat. Untuk paripurna yang dibuka langsung oleh Ketua DPRD Sarolangun Tontowi Jauhari. Diakhiri penutupan Tontowi beri dukungan kepada Al-Haris untuk maju 2 periode memimpin Jambi. Tontowi Jauhari yang menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun. Di acara paripurna HUT ke-23 tahun Kabupaten Sarolangun, ia memimpin persidangan paripurna HUT ke-23 Sarolangun di ruang sidang paripurna DPRD Sarolangun. Gubernur Al-Haris terus dipuji untuk memuluskan kucuran anggaran untuk pembangunan daerah. Sesekali Tontowi melontarkan kata-kata politik dalam acara tersebut. Di akhir penutupannya, Tontowi membacakan pantun yang ditujukan kepada Gubernur Al-Haris yang siap mendukung Gubernur Al-Haris 2 periode menjadi Gubernur Jambi. Batang padi buahnya berisi. Terima kasih kepada Bapak Gubernur yang berkenan hadir undangan kami. Nampak tentu seiring pergi memancing membawa Kanti. Kanti berlibur ke kota Jambi. Putra sekancinglah jadi Gubernur Jambi. Mari kita dukung 1 periode lagi. Ekologi pemilu 2024. Selamat Riyadi, JEK TV, melaporkan.